Ikan hiu makan badak. I love you mendadak. Lima puluh. Ya udahlah, simpannya kalau misalkan nonton video ini tuh nggak usah banyak ini tuh. 50 sesuai dengan permintaan mbaknya, 50.000 rupiah saja. Kita gaskan secepat mungkin. Anunya. What's up? Perlu sih kita mulai bareng channel Kumcu. Nah, gimana kabar kalian per peace? Anjay, gue sebelum berangkat sebelum people yang budi. Sudah dipastikan sabun people mencari bapak sabun people dari kemarin. Kemana nih Bang Jordi? Uploadnya sekarang lompat-lompat. Ngapa Bang? Ngorder lo. Gua puasa, anjing. Mancing terus lo. Kita sekarang udah di fase dimana harus menjadi laki-laki dewasa yang siap bertanggung jawab. Simpan uang kalian, ditabung, karena kalian juga suatu saat membutuhkan itu untuk pernikahan. Tolong nyalakan. Jangan royal, setiap hari ngorder 300, 200, uang lo habis kayak gitu. Kecuali ya ada diskon gitu, 100 ribu ya. Gas. Pasti di otak kalian itu bertanya-tanya, Bang Andri ini 1 juta subscriber nih, nikahnya kapan? Tapi gue mau ngomong serius dengan kalian. Dengan kesiapan gue yang sekarang itu, ya intinya gue cuma minta doa ke kalian. Karena di bulan Ramadan ini gue bakal mencoba bersilaturahmi ke rumah dia, bertemu dengan kedua orang tuanya, bertemu dengan keluarga-keluarganya. Dan semoga aja semuanya lancar, mereka bisa nerima gue dengan apa adanya. Ya, pokoknya doain guys, semoga lancar. Amin. Oke, jadi kita kali itu bakal ngapain Bang Jordi? Ngentit. Jelas kita kali itu bakal mereaction lagi. Permintaan kalian tuh apa? Selalu reaction Bang, Bang. Hey, hey. Ya udah pasti sebelum lanjut, seperti biasa, puasa ini makin the best mental, like-nya dan sabun people. Jangan lupa like di bawah 20.000 like, share minimal awal dari channel ini, dan buat kalian subscribe. Subscribe sekarang. Bapak orangnya percaya diri nggak? Banget banget. Bapak berani gue demen nih. Kalau misalkan ada challenge, kita gas guys. Pilih angka 1 sampai 10. Ya emang kemana pun selalu pede sih. Pilih angka berapa? 8. 800 ribu pak. Serius nih pak? Belum, sabar dong. Karena bapak pilih angka 8, bapak harus selfie sama 8 wanita untuk bapak dapat 800 ribu ini. Nah, itu kerjaan. Anjir, bapaknya dapet challenge gitu amat, cok. Saya tuh. Maksudnya kerjaan bapak itu gimana? Hobi enggak, bukan hobi. Selfie kita. Hobi, hobi selfie lo. Bapaknya ngorder juga diem-diem. Selfie kita. Main. Selfie kita. Bu, selfie kita, Bu. Bu, selfie, Bu. Pak selfie lo. Enggak di luar ekspektasi nih. Dengan 8 wanita tapi bapaknya mengambil resiko yang sangat besar. 8 istri orang. Kenapa harus pakai istri bang. Orang sih? Idi, mulai muda apa, nih. Kok bisa cepet banget dan percaya diri banget? Emang saya dimanapun berada saya selalu pede. Dengan kan sama wanita, sama orang tua pun saya hormati. Apa hubungannya? Mau acara kondangan pun saya pede selalu. Emang orangnya pede dari lahir ya? Ya dari lahir. Selamat pak, dapat 800 ribu pak. Kasih Bang Iben. Siap, makasih pak. Bapak orangnya percaya. Oke, bapaknya yang kena malisnya please. Hah? Apa maksudnya guys? Bener ibu, ibu alisnya dikondisikan ibu. Apa itu samurai? Spill burung part 2 cek. Ini apa lagi nih? Bang, boleh spill nama burungnya gak bang? Asam urat. Apaan tuh? Asal masuk gawat. Iya yeah. Asam urat, asal masuk gawat loh. Kecil punya lo, jangan sok gede lo. Ujang. Apaan tuh? Unyu dan panjang. Boleh email. Apaan tuh? Item mangkung. Email gua tandain lu. Anjing. Langsung ditandain gak tuh? Bang, melengkung ini ciri-ciri yang sering digoyang sendiri nih. Galaksi. Apaan tuh? Gagal lincah dan penuh aksi. Gagal lincah dan penuh aksi. So lincah lu anjing. Pesawat. Apaan tuh? Dalam pesawat wanita. Sabar. Apaan tuh? Sangar dan berotot. Lo berotot ngapa lo? Pull up lo. Barang lo pull up gitu. Ape adik lo lojak pull up gini setiap hari. Berotot. Ape.
bisa berotot nggak tuh? Cilbek, apaan tuh? Kecil, merobek. Nggak respect gua. Gua nggak respect malu bang. Kecil merobek apa lu? Sleting. Kecil apa yang dirobek? Kenapa? Anak Megawati namanya Wan. Karena kalau cuan itu koruptor. Aman. Suka-suka lo sekarang, lo pinggir jurang, mau nyelam lo, mau naik tebing lo, terserah lo. Ma. Buat konten apa kalian rupanya? Ini aja udah macam peong nih, ini muka aku udah kepepek dibuat sama nih. Bukan gitu ibu, bentar dulu nih. Bagian mananya yang mirip itu? Ibunya kenapa kayak gitu? Jadi guys, aku punya sulap. Jadi sulapnya tuh gini. Ini kosong, dan aku kosong. Apa nih guys? Tolong nyalakan. Tolong aku kita bersama. Bang login Free Fire, bawaan yang kalah bikin bumi. Alah, mending login Kristen. Kamu player FF yang paling pelanggaran. Apa nih? Permisi pak, ini motor saya kenapa ya pak? Kalau ada warteg belok sendiri. Oh saya nggak tahu, lebih jelasnya tanya Pak Habib. Pak Habib ya pak? Ya. Kenapa ini mas? Ini nggak tahu Pak Habib, kalau misalnya ada warteg belok sendiri. Waduh, bahas. Lagi rame gitu ya. Warteg, motor-motor bisa belok sendiri ke warteg anjing. Ayo itu apalagi lagi langsung ke mekanik handal. Saya permisi cek dulu ya. Iya Pak Habib. Wah, ini shockbreaker ketakwaannya udah kendor mas. Shockbreaker ketakwaan, siap Bib, siap. Terus apa lagi ya Pak Habib? Kalau saya lihat-lihat sih juga kayaknya ya dari luar ini knalpot nafsunya terlalu geber. Knalpot nafsu. Sama ini permisi saya cek sistemnya ya, karena ini paling penting ini. Wah iya mah. Ini setir keimanannya udah nggak seimbang mah. Terus harus gimana nih Pak Habib? Ini kalau begini ya, di sini nggak bisa. Terus dibawa bisanya kemana? Itu dibawa ke tuh di pertigaan itu. Oh tuh konser kan? Blackpink? Bukan. Bukan konser Blackpink di pertigaan. Kirain itu di masjid. Nah oh, sampean di sana. Bisa di sana dibenerin. Ya. Bisa sekalian buka nggak Bu? Buka baju. Buka puasa Pak. Oh buka puasa. Kalau buka puasa saya ada tempat yang saya rekomendasikan. Gimana? Enak banget. Tuh ramen ya namanya. Iyalah. Bib sekalian gitu menyelam minum air. Habib ngendorse. Gaskeun. Kasih tahu gua nama in game apa yang paling unik. Yang gua nemuin. The Sandal Jepit XJR. The Sandal. Hey, come on. Nih, minum gua nih, minum. Sama aja dosanya nih. Ih, selain mulu. Kenapa sih emang? Gak boleh lagi puasa. Nanti selendean, nanti ada yang bangun. Ya, apa-apa tuh, mau bangun doang, mah. Ya, nanti mau. Terus, gak boleh. Apa hukumnya, emang? Ah, emang nanti mau puasa 2 bulan berturut-turut gara-gara kayak gitu pas lagi puasa? Emang? Iya. 2 bulan? Iya, mau. Itu kenapa kalau 2 bulan gitu? Gak boleh melakukan hal yang kayak gitu pas bulan puasa, siang-siang gak boleh. Bang! Mana gua simak lagi sampai habis. Ini gua tanya nih konsepnya, tujuannya apa? Lu bikin kami ini yang jomblo-jomblo nih pada teng gitu. Aku selama bulan puasa menjauh dari istri. Mending lo menjauh adek lo di rumah gue. Kehidupan seperti apa kak kita? Wah, kita jadi koruptor. Mantap. Gak, lo tinggal bilang jadi tikus aja kenapa sih bang?
Heran banget gua sama dia. Tinggal ngomong, wah kita jadi tikus. Gak sekalian lu ngomong, wah kita jadi penjab. Kali itu puji Tuhan. Seneng banget dong berarti. Alhamdulillah Tuhan Yesus. Amin. Kenapa kamu bang? Tapi kalau yang lain. Pantes menang ternyata make 2 meta. Bu, aku mau ngonten, ibu jangan berisik ya. Oke. Okay. 5 menit kemudian, apa ini? Bu! Bu! Kenapa sih itu anak teriak-teriak? Ibu! Bu! Kenapa sih nak? Kenapa? Ini mic-nya gak mau nyala. Gimana mau nyala? Orang dimatiin puas? Apa ini? Apa anjir? Baru sadar kepala dan bajunya mirip lagi. Hah? Apa tuh? Oh. Gue baru sadar. Ini loh orang yang di belakang ini, Cok. Bener juga, Ya, bener anjir, bajunya sama, Cok. Cuman perbedaan antara donat 5 jam baru paham. Amerika, Arab, Korea, Jepang, Cina, India, Rusia, Indonesia. Gua ngerti maksudnya apa, cuman gini. Kenapa Indonesia gini banget nih? Semak banget gitu. Apa semak blukar anjing? Ya memang gitu sih, agak kasar gitu, bulu jarum. Sama menjalani ibadah puasa ya cantik. Ya enggak cantik, gua sepuasa terserah. Weh. Kita gak boleh gitu bang, berdosa. Dosa bang, gak boleh kayak gitu bang. Segar bro. Wih gila cok, ini gede banget mangganya cok, serius aku cok. Wow. Coba sarada di depannya bokong gak? Sarada digoyang. Bro, becek. Ya benar juga becek akunnya. Nih gua ngerti nih yang mana yang becek nih. Sangat meresahkan bang. Udeh. Gua nih biasa ngerecord siang pas puasa nih. Lu ngetek kayak gini, batal gua gara-gara lu nih. Cemilan pejabat. Bener. Lu emang gak mau lu. Lu emang harus pejabat gitu. Kita juga mau kali. Wow. Tenang, kalem. Next, nggak bisa nih. Loh. Bentar. Awalnya nih begini nih. Lah, kok jadi gini nih? Lah, mana cantik lagi? Lah, siap-siap loh. Thailand emang gak ada obat, Le. Kalau emang kalian itu kurang gitu di Indonesia. Bisa ke Thailand tuh. Try lo pancuk punya lo sama punya dia gini. Orang lain pas buka puasa. Apa nih guys? Ramadan. Aku pas buka puasa. Adem banget. Perasaan gua nih yang membedakan kita adalah kita sama-sama membatalkan puasa pada saat waktunya berbuka puasa nih bang. Bedanya cuman lu disulangin, gua gini sendiri gitu, puas lu, keranjang kuningnya tidak tersedia bang, jidat lu, nyari lu di Thailand lu. Capek banget gua, janganlah cok lu. Ini gua ngerti banget nih, paham banget gua dengan subscriber gua nih, mentang-mentang gua belum nikah nih. Yang kayak gini nih dikirim tolong banget nih. When you're up. Tudis apa ini? Gak usah aneh lu, gak usah aneh, serius dah.
habis pikir ternyata digambar di situ. Mana ini lucu lagi. Adegan ini diperuntukkan bagi yang gemoy-gemoy ya. Kalau yang kurus jangan bikin cacingan boneka lo. Ini perkumpulan apa bakat? Ah? Jembut panjang blonde? Tepongan. Jembit panjang blonde. Bukan janda pirang, jembit pirang.